Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada utusan Malaysia, PUNB sedia RM 50 juta bantu peniaga Bumi Putera dibuang kerja. Shah Alam, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad meneruskan bantuan kepada individu Bumi Putera yang menceburi bidang perniagaan akibat kehilangan pekerjaan disebabkan pandemik COVID-19 dengan menambah pembiayaan sebanyak RM 50 juta. Pengerusinya Tan Sri Noh Omar berkata, dengan penambahan peruntukan menerusi skim pembiayaan usahawan terkesan COVID-19 SPUR itu, pihaknya mensasarkan sebanyak 1,000 individu akan menerima manfaat. Menurut Noh, sebelum ini PUNB menyediakan peruntukan sebanyak RM 5 juta, yang mana setiap individu ditawarkan pembiayaan antara RM 50 ribu sehingga RM 100 ribu dengan beberapa syarat yang agak ketat. Bagaimanapun, melihat kepada situasi terkini COVID-19, hasil perbincangan dilakukan bersama ahli lembaga pengarah, kita telah meluluskan peruntukan sebanyak RM 50 juta yang mana setiap pemohon akan ditawarkan bantuan pembiayaan sehingga RM 100 ribu. Sejak skim ini dibuka Mei lalu, kita menerima sebanyak 2,000 pendaftaran, namun permohonan yang lengkap hanya 124 orang saja. Oleh demikian, selain melihat permohonan baru, kita juga akan menyimak semula borang yang tidak lengkap untuk dipertimbangkan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.